pengorbanan. Satu kata yang sudah melekat sejak aku dan adikku lahir. Dimulai dari pengorbanan orang tuaku yang meninggal saat G30 SPKI beberapa puluh tahun yang lalu. Aku dan adikku pindah ke Kalimantan. Dan disinilah nenek yang melanjutkan pengorbanan, merawat kami hingga dewasa. Tidak beberapa lama dari kelulusanku di jenjang SMA, hingga akhirnya nenek harus berhenti untuk berkorban karena harus mengalah dengan takdir. Sekarang aku hanya tinggal berdua dengan Opi, adik kesayanganku. Tadinya aku punya rencana melanjutkan kuliah di Jakarta bersama sahabatku Ihsan. Tapi rencana itu aku batalkan karena aku merasa harus melanjutkan pengorbanan, yaitu merawat dan menjaga adikku itu. Dan suatu saat nanti aku berharap keinginanku untuk dapat berkuliah bisa didapatkan adikku. Kuliah itu penting, San. Tapi enggak bisa, San. Kalau aku kuliah, adikku kuliah, biar mana uangnya? Sekarang kamu pikir. Coba kamu pikirin masa depanmu. Aku lebih mentingin masa depan adikku. Biar cita-cita orang tua aku wujud. Aku enggak apa-apa deh kuliah. Aku cari uang aja. Ya sudah. Kalau kamu masih bersikeras, kita enggak usah kuliah. Yaudah, kita fokus kerja aja dulu. Coba yang terbaik. Opi? Dari mana? Kakakmu nyariin. Lu kok baru pulang, Pi? Iya, Mas. Habis kerja kelompok. Ya udah makan sana. Iya. Mandi dulu. Kak, berangkat sekolah dulu. Sangunya udah? Udah. Pergi kak, assalamualaikum. Salam. Ayo, udah jam berapa nih? Cepat. Loh, jadi nggak? Jadi lah. Sudah. Oke, ayo. Ayo masuk. Gak ada kakak, Pak, Pi? Gak ada. Aku ganti baju dulu ya. Yang pertama. Ya. Barang aja. Jalan aja sudah. Ayo sudah. Mana dia ini? Kamu cari dari tadi. Pulang ya, Gatar. Sudah malam juga. Loh, itu kan Opi.
sudah kuhajar ini. Sudah sangat. Dan kemana dia belum bimbel? Mungkin itu temennya. Temen apa nih? Bimbel. Tapi kan dia bohong. Lu usah pulang aja sekalian. Duduk kamu. Ngapain lagi kak? Keluyuran terus terapain. Dari mana kamu? Habis nong bimbel. Bohong. Mana ada bohong? Kamu dari mana lagi kan? Marah-marah terus kali ini. Melawan lagi. Mana kamu bilang janji belajar? Jawab pe. Ah sudah terserah kak aja. Pe. Halo? Oh iya bos. Iya bos, siap-siap. Iya pak. Pih, kakak pergi, Pih! Pergi aja kakak untuk selamanya. Kakak. Oh iya ya. Halo, Kak. Kok gak diinget angkat sih kak? Aduh, perasaan kok kan jadi gak begini ya. Nyatur. Mana? Nih. Nyatur pejuang. Habis deh. Semangatnya tinggi nih, Be. Harus ngikutin semangatnya. Tapi beda kalau dia semangatnya lawan musuh. Semangatnya semangat belajar. Ya, Kak. Simpan. Kasih, Kak. Lu kok baru pulang, Fik? Iya, Mas. Habis pulang kerja kelompok. Ya udah makan sana. Iya. Mandi dulu. Ya. Lalu pindah.
Iya, jadi Naopi ini terkena penyakit kelainan mental yang ditandai oleh gangguan proses berpikir dan respon emosi yang lemah. Mungkin karena depresi akut yang berkelanjutan atau banyaknya pikiran dari si Naopi ini. Jadi mesti harus diterapi biar lambat laun penyakit ini dapat disembuhkan. Penyakit ini tidak menyerang tua atau muda, melainkan tergantung dari pemikiran si hidup tersebut. Jadi mesti banyak-banyak disupport dari pihak keluarga atau teman-teman agar proses kesembuhan si Naopi ini bisa berlangsung dengan cepat. Ya, begitu. Ini hari terakhir divonis dokter. Sebenarnya banyak hal yang masih harus kulakukan. Tapi hari ini yang telah ditentukan telah datang. Maaf, Syah. Batas pengorbananku hanya sampai di sini. Semoga cobaanmu menyadarkanmu dan pengorbanan-pengorbanan keluargamu tidak sia-sia. Salam hangat sahabat kakakmu, Iksan.